dolan mangan bareng Cak Basman. Oke dulur, buat bolo-bolo Basman yang tahu, yang baru tahu yang namanya paket wisata Gunowo Gojialit Pronojiwo. Nah ini baru perdana dulur. Nah pesertanya dari rekan-rekan perawat jantung di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Lah untuk jumlahnya ono 20 ya? Hah? Jumlahnya ono 20 dulur. Nah 20 orang, 20 peserta. Nah ini day one. Wah, hari day pertama. One. Nah tadi mau iku wong-wong iku. Heeh, dadi budale teko Surabaya isuk jam 6 sampai nyampe di Wonorejo disusul. Kita jemput. Nah, ketemuan 9. Sama kita itu jam 9. Bahkan jadi kini sempat gawa ning Pulau Kambang. Jadi lumayan cepet ya Cak Toya. Iya. Dari Surabaya ke Lumajang sekarang itu. Iya. Soalnya ada jalan tol. Mari teko Selokambang, kemudian baru digawoning homestay. Nah, jadi ini di Gojialit itu tempat istirahat di hari pertama dulur. Nah, Riko-Riko yang tahu, yang pengen tahu homestaynya di mana, wah, iku ono neng video nih Cak Basman, sing wingiku. Mangane, lihat dulu video Cak Basman itu diklik beranda, ya, ono foto nih Cak Basman itu kliken. Diklik meneng video ini dulur, klik, wah scrollan meneng sore, iku akeh. Nah, iku ono towo-towo Cak Basman, menyato, nih paket wisata Gunowo gitu dulur. Nah, pada saat teko iku langsung kini sambut gawe tarian mau ya. Oh iya, tapi kan ku ono nih video ini kini ya. Iya. Nah, iku. Thank you.
jadi setelah ono, kita sambut dengan tarian jenenge iku tarian selamat datang. Jadi peserta wisata ning pakete Cak Basman iki, ning paket Gunowo iki. Nah, iku diperlakukan layaknya raja dan ratu dulu. Tadi duduk manten tok sing diperlakukno raja dan ratu ya to ya. Betul. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita sekarang sedang refreshing. Kami dari Rumah Sakit Dr. Sutomo sedang jalan-jalan di Guci Alit Kertowono. Gitu nggih, Guci Alit di mana? Di sini taman teh, kebun teh nggih. Sebentar lagi kita akan diajak untuk jalan-jalan menuju kebun teh dan ayo kita bersenang-senang. Oke, dulur. Jadi di sore hari ini para bolo-bolo Basman yang mengikuti wisata paket Gunowo, nah ini berada di Anjungan Kenangan namanya. Nah, di Anjungan Kenangan ini ada beberapa spot-spot selfie, spot-spot foto, banyak sekali. Jadi dengan view beberapa Gunung Semeru ya, Gunung Semeru itu terlihat Semeru sedikit, sama tentunya pantai di Kota Lumajang. Nah itu di selatan Kota Lumajang itu terlihat. Otomatis ya lampu-lampu di Kota Lumajang ya juga pasti terlihat lah. Di sini beberapa sobat-sobat traveler itu ada yang jalan-jalan menghabiskan waktu dengan jalan-jalan di Anjungan Kenangan sini. Nah, beberapa juga ada yang sekedar nyemil atau menikmati teh dan kopi asli dari Guci Alit di belakang sini. Nah, jadi tapi di belakang sini itu besar ya ono pisan sing masuk di gubuk Nganga itu. Wah, itu banyak yang foto di situ. Wah, jadi padahal tempat WC ya. Padahal toilet. Jadi toilet di Anjungan Kenangan ini sangat unik sekali sobat-sobat traveler. Jadi itu bentuknya seperti piramida Giza. Dan ini ada satu lagi penambahan spot wisata, yang namanya adalah Bukit Bulan Sabit. Kebetulan tadi saat Cak Basman di atas di Bukit Bulan Sabit. Di Bukit Bulan Sabit tadi itu Cak Basman ketemu dengan sobat traveler yang baru berasal dari Kota Bogor. Tempatnya di sana aja ya. Nah, itu tempatnya di kejauhan sana. Nah, di ujung sana itu. Tapi ternyata naiknya ya enggak begitu ya, capek. Karena di arah mau ke spot foto Bulan Sabit itu sudah dikasih
trap-trap ya. Iya, namanya trap sewu. Nah, ini trap sewu yang dipaculi. jadi ini alami telur ya, bukan tangga yang terbuat dari semen. Wah, ini otomatis paculan. Wah, gitu. Oke, seperti apa keseruan dari traveler paket wisata Bunowo Cabasman ini? Nah, ya kita ikuti terus perjalanan video ini. Wah, jadi kalian-kalian nanti bisa tahu perjalanan wisata paket Bunowo seperti apa. Yang pertama, terus terang saya baru pertama kali ke sini dan teman-teman semua insya Allah juga pertama kali datang ke Gucialit ini. Dan wow, benar-benar kebun teh ini asri sekali dan memang pemandangannya bagus sekali seperti itu. Sehingga view-nya untuk buat foto sangat mantap, okay. Bagus sekali. Untuk cuacanya bagaimana? Nah, cuacanya, nah dengan kondisi sekarang ini mendung atau apa ya, dia memang sejuk sekali. Apalagi dengan ditunjang ini mendung mungkin ini ya, Mas. Nah, mendung, semakin sejuk rasanya. Jadi menghirup udaranya ini terasa segar sekali seperti itu. Oke. Kami senang sekali berkunjung ke Gucialit ini. Semoga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan selama berlibur di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah, matur nuwun.